Berbohong sesama manusia adalah satu perkara biasa. Ada yang bersifat positif dan ada negatif juga. Ada yang kesan jangka pendek dan panjang pula. Ada berbohong hanya untuk suka-suka. Ada berbohong kerana terpaksa. Ada juga berbohong kerana hobi, kata kita. Yang pasti, ada kesan positif dan negatifnya. Berbohong sesama manusia adalah asam garam dalam hidup manusia. Tak berbohong, tak sah hidup, kata kita. Jadi, bohong sudah jadi budaya. Yang pasti, berbohong berlaku hanya sesama manusia. Apakah Tuhan boleh dibohongi juga? Kita lihat apa kesan negatifnya sesama manusia. Silap berbohong banyak kesan negatifnya. Bergaduh sesama kita, bermasam muka sesama manusia. Macam-macam boleh berlaku kepada manusia. Ada yang boleh berlarutan sampai ke tua. Ada yang boleh timbul mudarat kepada manusia. Ada yang boleh terima. Ada yang menolak bulat-bulat juga. Kita lihat apa Tuhan kata. Berbohong di kalangan manusia adalah juga dari Tuhan Yang Esa. Ianya bersifat mendidik semata-mata. Tidak ada sifat zalim atau menganiaya. Kalau Tuhan tidak faham ilmunya, kita akan menghina sesama kita. Kita tidak sedar yang Tuhan sedang menghina kita semua. Berbohong tiada siapa yang suka. Kalau manusia diberi pilihan oleh Yang Esa, tetapi tetap Tuhan jadikan bohong di kalangan manusia. Berbohong, kata manusia, adalah dari manusia. Manusia tidak sedar berlakunya ia. Tuhanlah yang menggerakkan mereka. Kerana Tuhan hendak mendidik manusia, begitu juga dengan nafsu kita. Tuhan hendak gilapkan roh kita supaya manusia berada di atas landasan fitrah kejadian manusia. Bohong, walaupun dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi ianya berada dalam unsur-unsur yang Tuhan tidak suka. Jauhkan dari berbohong kerana ia mendidik nafsu kita supaya terus durjana. Kan hidup ini ada badinya. Hindar bohong, latihlah benar dalam diri kita. Pasti Tuhan beri lorong untuk berjaya. Dia datang tak tahu ke kita keluar ni? Dia tak tahu punya. Abang dah cakap abang ada kerja.